Polres Tebo selalu aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah tingkat kriminal di wilayah hukum Kabupaten Tebo. Dalam rangka operasi Bina Kusuma tahun 2018, personil Satbinmas Polres Tebo gelar penyuluhan langsung kepada masyarakat. Kali ini pada Selasa pagi bertempat di Simpang Tugu Muara Tebo. Adapun materi yang disampaikan terkait premanisme, kenakalan remaja dan penyakit masyarakat. Selain itu, himbauan berupa spanduk dipasang di Simpang Tugu agar dapat dibaca oleh masyarakat yang melintas. Dikatakan oleh Kanit Bintipmas, Brika Besirega, bahwa hal ini merupakan langkah preventif dan dilaksanakan sejak tanggal 20 September sampai dengan 19 Oktober 2018. Ya, pada saat ini, sejak tanggal 20 September sampai tanggal 19 Oktober 2018, pihak kepolisian sedang mengadakan operasi Bina Kusuma yang sasarannya aksi premanisme, kenakalan remaja, dan penyakit masyarakat. Jadi di sini Satbinmas Polres Tebo melakukan preventif terhadap masyarakat. Berjambi, Mas Nur Hadi, Tribrata TV, salam Tribrata.